Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi masih bersama kita di Antik Story. Senyummu ya sayang. Di video kita kali ini kita mau mengajak kawan-kawan semua ya jalan-jalan ke wahana wisata Baluran. Nah, tapi kita mau mengajak ke pantainya ya, yaitu Pantai Bama. Masih masuk di Taman Wisata atau Taman Nasional Baluran Situbondo. Gimana suasana asli lengkapnya? Ikuti video kita terus. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe agar tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel kita. Yuk, terus tetap selalu. Jangan lupa untuk terus bahagia. Terus tetap jaga kesehatan agar terus bisa jalan-jalan. Matur suwun. Bisa, Pak. Pantai Bama Situbondo ya, teman-teman. Pantai yang berada di area atau kawasan Taman Nasional Baluran Situbondo, Jawa Timur. Yuk, matur suwun. Keren, Taman Nasional Baluran ya, teman-teman, yang ada di Situbondo. Ini masuk di area savananya ya, teman-teman. Bisa untuk hunting foto gitu, senang berhenti di pinggir gitu terus untuk foto-foto gitu. Oh keren ya, bisa melihat padang yang sangat luas gitu teman-teman. Terus nah, itu ya view gunung terlihat dari sini teman-teman, luar biasa ya. Rekomendasi kesini bisa pagi-pagi sekali ya atau sore gitu, karena untuk pas siang kayak gini lumayan menyengat, tapi enak. Walaupun menyengat gitu, anginnya sepoi-sepoi ya, jadi nggak terlalu terasa panas. Bisa foto-foto private juga. Ini Mbak Rizky Rumini action. Hoho. Ya sejauh ini kita belum menemukan hewan liar gitu ya teman-teman. Apa karena siang hari apa gimana kita juga kurang tahu. Oh, ini di spot foto yang lumayan favorit buat pengunjung di Taman Nasional Baluran. Tol sini di Bekol ya teman-teman. Bisa parkir mobil di pinggir jalurnya terus jalan gitu. Wow, view-nya keren. Nah, cantik ya. Nggak salah ya, karena view-nya cantik. Ciamik buat foto-foto. Yuk. Ini spot foto favorit bagi para pengunjung di Taman Nasional Baluran ya, luar biasa keren. Terus bisa lihat view gunung. Oh, kerbau bebandeng. Oh, apa? Lihat gunung, keren ya suasananya, bikin betah teman-teman. Ya ini sekali lagi surga bagi yang suka foto-foto. Masih alam liar gitu ya. Jadi memang alam liar ya teman-teman. Jadi semuanya masih alam, hewan-hewannya itu. Ayah, kelihatan nggak? Ada elang terbang. Ya kita lanjut eksplor lagi, sedikit lagi ke arah pantai Bama. Tangi lagi nih. Artisnya. Ya
Nah, kita akan kembali menyusuri jalurnya, teman-teman. Nah, luar biasa, keren ya. Jadi jalannya panjang gitu, lurus, terlihat dari kejauhan. Wow, keren ya, teman-teman. Nah, ini kita melintasi jalur yang luar biasa ya, yang berada di tengah-tengah Taman Nasional Baruan, teman-teman. Lurus gitu ya, terlihat dari jauh jalur yang kita akan kita lalui. Ini satu pengaman nih, raung-raung. Iya. Yeah. Kayak apa? Sumber air ya? Sumber air sudah dekat. Gak ada jerapah-jerapah ya. Kayak kerbau nih kayak. Gimana lu? Gunungnya Rizky, pemburi ini. Ini baru meletus awi. Apa lagi? Plat permanen. Kerbau dia tu, kendi. Mandi dia kerbau ye. Udah. Di sini juga spot foto ya teman-teman di kanan jalan itu ada spot savana bekol. Situ Bondo. Oh iya, mandi lumpur. Terus di kanan itu ada itu kiri. Kerbau. Oh di kiri deh maksudnya. Oh. Oh ini rusane barang ya? Masa? Kurangi kecepatan, banyak satwa liar melintas, teman-teman. Ada himbauan gitu ya. Nah, terus ada itu. Nah, tempat untuk pantau ya atau gardu pantau, teman-teman. Nah, ini kita udah nyampe di gerbang pantainya ya, teman-teman. Pantai Bama, Taman Nasional Baluran, Situbondo. Pantai Bama, Taman Nasional Baluran, Situbondo ya teman-teman. Yuk kita mau ngajak teman-teman jalan-jalan melihat suasana aslinya. Bagaimana Pantai Bama? Kita juga baru pertama ya. Yuk simak terus videonya ya. Nah ini ya teman-teman, sudah himbauan kalau parkir di sini, kalau buka kaca mobil jangan terlalu lama ya, karena mengundang monyet-monyet liar untuk masuk atau mengambil barang yang berada di mobil. Pantai Bama, Situbondo masih berada di kawasan wisata Taman Nasional Baluran ya teman-teman. Jadi ada sewa TV-nya juga. Nah ini karena masih masuk di Taman Nasional ya Baluran, terus ada ini spot foto yang ada ini tulang atau tengkorak hewan buas ya. Nah, kalau ke kanan bisa ke Taman Mangrove. Pantai Bama, Situbondo. Nah, terus ada itu buat foto-foto juga, ada ayunan, spot-spot ayunan gitu ya. Masih bareng adik siapa? Itik-itik-itik-itik, tenang ya. Karena pantai ini di utara Pulau Jawa ya teman-teman, atau Samudra Indonesia. Ah Rizky. Gading. Iya. Jadi ombaknya nggak terlalu kencang atau keras. Oh. Ya, explore ke sana.
Oh, tok. Jalan gak? Nah ini ya, di sebelah kanannya masih hutan mangrove gitu, terus pantai pasirnya putih ya. Untuk bentang pantainya nggak terlalu lebar ya teman-teman, tapi lumayan asri dan bersih gitu. Ada ini persewaan kano, tapi nggak tahu kok ditumpuk gitu, mungkin nggak aktif gitu. Terus ada itu sewa speedboat. Nah ini ada ayunan buat spot foto juga cantik. Ini tiketnya berapa Om naik speed ini? Apa ini? Perahu ini? Oh, per orang. Minimal 10 orang. Rute nih? Ambil spot foto, backgroundnya Gunung Baluran. Oh, berarti yang tinggi itu Gunung Baluran namanya. Iya. Oh, Rizky naik tak? Mau? Nunggu 10 apa? Bisa kalau mau disewa settle 250. Oh, kita berempat deh. Kalau mau nunggu nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Oh, hari Jumat kan ya? Oh ya, siap. Oke. Jadi untuk naik perahunya per orang 25.000 ya, nunggu kuota atau nunggu kapasitasnya penuh 10 orang. Terus kalau disewa bisa gitu 250.000. Siapa? Jadi selain bisa naik boat atau kapal laut, bisa sewa TV gini teman-teman. Eng. Oh, no. Eng. Selain menawarkan view pantai yang lumayan indah ya teman-teman, di sini bisa berwisata kuliner. Kita tadi dapat rekomendasi rujak soto. Nah, rujak soto. Nah, mau kita cobanya. Nah, ini ya teman-teman penampakan atau gambaran rujak soto. Nah, kita baru pertama ya ngicip-icipin. Nah, makanan khas Banyuwangi. Ya, enak lah, bisa diterima lidah. Mbak Rizky favoritnya ya kuwi. Enggak perlu bantuan. Habis niki. Lah tak butuh bantuan. Enak. Walaupun aneh gitu ya. Enak tapi. Rujak soto. Pantai Bama. Itu Bondo. Amin. Lumayan tuh. Jadi ini serucak-rucak gitu, terus dikasih kuah soto, ada cuilan babat, potongan babat maksudnya.
Nggih. Ya rasanya agak aneh tapi bisa diterima ya. Pedasnya pas, manis, asin gitu. Luar biasa, bisa dicoba. Rujak soto babat. Makanan khas Banyuwangi ya, atau pesisir. Cerita aneh. Ya untuk di warung sini ya teman-teman, di yang berada di Pantai Bama, untuk harganya sangat standar sekali ya. Terus ada daftar harganya, jadi jangan khawatir. Untuk rujak soto 15.000, rujak lono 10, indomie pestelur 10.000, indomie kuah 7.000. Ya dari warung sini ya. Kedai Bakso Bama. Kita akhiri vlog kita tentang Pantai Bama yang ada di situ Bondo, Jawa Timur. Yuk, terus tetap selalu, jangan lupa untuk terus bahagia, terus tetap jaga kesehatan agar terus bisa jalan-jalan. Matur suwun.